Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel domain website. Kita di sini ada printer Epson L210. Dengan kerusakan kita nyalakan. Tombol tinta berkedip-kedip. Kita lihat di status monitor di sini. Dia mengalami reset ink level. It is time to reset the ink level. Caranya adalah kita nyalakan printer, lalu kita tekan tombol resume selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Lalu kita tekan lagi tombol resume selama 3 detik. 1, 2, 3, lepas. Lalu tekan lagi satu kali dengan cepat. Di sini langsung hilang tombol tinta yang berkedip-kedip tadi. Itu tandanya printer kembali normal, dan kita lihat di status monitor. Ready di sini. Dan printer siap digunakan untuk mencetak seperti biasa. Sekian tutorial cara mengatasi reset ink level manual pada printer Epson L210 dengan cara manual, dengan cara menekan tombol resume selama 5 detik, lalu 3 detik, selanjutnya satu kali tekan tombol resume dengan cepat. Printer akan kembali normal dan siap untuk mencetak seperti biasa. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share.